banyak sih. Oh. Nah, yang kelihatannya dari hari Sabtu sampai hari Minggu kemarin, kelihatannya tuh ya kuning lah, ya, kuning berlempeng-lempeng kayak yang ada di sungai ini. Dan warga sekitar desa Sudan ini pun ya boleh dikatakan terhambat lah masalah mandi, nyuci pakaian. Tidak ada apa yang terdampak, cuma dampaknya itu yaitu terhalang aktivitas mandi dan nyuci pakaian itu aja. Kalau kesehatan mereka kan aman-aman saja. Ada lah Pak yang merasakan gatal-gatal atau sejenisnya itu Pak? Ya. Yang sampean tahu Pak? Ya, ya pastilah. Ya, pasti. Ya itu gatal-gatal yang namanya itu licin. Lepa, ada anu teh Ewen model TG. Anu apa Ewen manu? Nah, terima kasih Pak. Untuk masalah minyak CPO yang tumpah, jadi kejadiannya, jadi ada laporan warga ke kita, kejadian malam minggu. Start jam 12 malam ada warga turun termasuk abang saya lah, bilangnya tumpah CPO itu yang paling parah di Keruing, bilang malam tuh jam 12. Nah pas pagi lagi mereka datang ke rumah, Pak ini ada limbah, bilangnya datang ke tempat kita ke rumah langsung paginya start jam 7 lah. Nah langsung lah saya turun ke sungai, melihat keadaan, saya foto, saya lihat memang benar kejadiannya. Dan paginya juga saya langsung ke tempat TKP yang tongkang CPO yang tempat bersandar itu, yang kejadiannya memang benar Pak, itu tongkangnya kandas mering sebelah. Iya. Waktu itu kan memang surut jam 12 malam itu. Nah gitulah kejadiannya Pak. Dari hari pertama Pak, hari Minggu lah. Ya hari Minggu banyak Pak. Sabtu ya. Ya Sabtu Minggu tuh banyak Pak. Banyak. Ya, memang banyak. Khusus di Keruing. Memang awal imbasnya kan Keruing yang terkena duluan. Dampak keluhan Pak, yang khusus warga kita yang masih mandi di sungai ini kan, cuci pakaian, keluhannya mereka mandi nggak bisa, hari itu cuci pakaian nggak bisa. Kalau mandi kan mereka bilang ini walaupun sabunnya dari manapun nggak bisa berbusa, bilangnya malah mandi pakai minyak PO. Itu yang dugaan setelah kita ke lapangan bahwa itu terjadi kandas tongkang CPO itu. Jadi karena kandas itu kan miring dia. Nah miring akhirnya sebagian minyak yang ada di dalam itu CPO-nya tumpah ke sungai. Tumpah ke sungai, akhirnya larut dibawa oleh arus air. Nah itu terdampak ke beberapa desa yang ada di Kecamatan Cempagahulu. Jadi malamnya itu kejadian sekitar jam 12 malam kata warga. Jadi ada 3 desa yang terdampak. Yang paling terdampak adalah desa Keruing, karena ini langsung berseberangan dengan Tersus, ya, yang dimiliki salah satu perusahaan tersebut. Kemudian desa Sudan dan terakhir adalah desa Paris. Nah, kalau kita perhatikan sekarang sudah tidak ada lagi memang bekas-bekas CPO-nya. Cuman ini ada upaya dari pihak perusahaan juga untuk menetralisir keadaan air sungai kita.
itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga aktif untuk mengumpulkan sisa-sisa CPO itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.